Nah, bisa kita lihat ya, followersnya sudah bertambah, bahkan lebih dari 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuk Tutorial, kumpulan video tutorial yang menarik, terupdate, dan terpercaya bagi yang mempercayainya. Di video kali ini, admin bakal ngasih tahu nih tutorial cara menambah followers Instagram dengan cepat. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya, supaya video ini bisa berguna baik bagi kita maupun orang lain. Oke, supaya tidak lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Budal. Pertama-tama, kalian buka aplikasi Play Store. Lalu kalian klik di pencarian like and followers. Kita buka. Oke, tampilan aplikasinya seperti ini ya. Wah, ada DM-an masuk. Biasa si doi. Kita buka. Tampilan awal dari aplikasi seperti ini. Sebelumnya, di sini admin sudah login saat menggunakan aplikasi ini. Admin sarankan login menggunakan akun Tumblr. Bisa klik yang ada pada pojok kiri atas. Kemudian kalian pilih followers. Pilih opsi nomor 2 dari kiri. Nah, di sini kita disuruh menfollow orang terlebih dahulu untuk mendapatkan poin. Jadi, kita harus mengumpulkan poin terlebih dahulu. Oke, langsung saja akan mengumpulkan poinnya terlebih dahulu. Admin percepat. Jika poin kalian sudah cukup, kalian bisa klik yang ada pada pojok kiri atas. Kemudian kalian pilih follower. Di sini kita bisa lihat, kita disuruh untuk mengcopy link Instagram yang ingin kita tambahkan followersnya. Langsung saja kalian pergi ke aplikasi Instagram. Kemudian kalian pergi ke profil. Lalu klik 3 titik yang ada pada pojok kanan atas. Kemudian kalian salin URL profilnya. Jika sudah, kalian kembali ke aplikasi tadi dan tempel. Kemudian kalian pilih deh mau nambah berapa, tapi sesuai poin yang kalian punya ya. Oke, karena di sini admin sudah mempunyai poin 50-an, langsung saja admin pilih yang 50 followers ya. Jika kalian ingin melihat riwayat ordernya, kalian bisa klik baris ketiga. Langsung saja kita ke Instagram untuk memastikannya langsung. Nah, bisa kita lihat ya, followersnya sudah bertambah, bahkan lebih dari 50. Dan kita bisa lihat di sini bahwa akunnya ini akun real semua ya. Dan cara ini simple, praktis, dan tentunya gratis. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Jika ada yang belum paham, kalian bisa skip videonya ke belakang atau isi kolom komentar. Nanti admin bakal jawab. Terima kasih juga untuk kalian yang telah subscribe channel ini. Kalian adalah semangat bahan bakar untuk terus membuat video baru dan terus berkarya di YouTube. Thank you.